Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli selaku Kepala Sekolah SD Negeri 18 Pertiga Terutung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa sekolah kami ini setiap kegiatan yang kami laksanakan, baik itu LCC maupun kegiatan 17 Agustus, namun sekolah kami ini selalu meraih prestasi yang memuaskan bagi kepala sekolah ataupun bagi guru-guru yang ada di sekolah kami ini. Pada tahun 2018, 17 Agustus 2018, kami menjuarai drum band di Kecamatan Batang Merangin dan kami mewakili ke Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten kami meraih juara 2. Kemudian prestasi-prestasi lain seperti LCC O2SN juga kami selalu mendapat juara di kecamatan dan selalu sekolah kami ini sebagai utusan kecamatan untuk di kabupaten. Namun ini adalah berkat kerjasama antara kepala sekolah dengan guru dengan baik dan mudah-mudahan ke depan sekolah ini tetap berprestasi dan menjalin kerjasama yang kompak antara kepala sekolah dengan guru. Kemudian masalah sarana dan prasarana di sekolah kami ini boleh dikatakan sudah hampir mencapai cukup, namun masih ada kekurangan-kekurangan beberapa seperti mobiler kami, terutama kursi murid masih kekurangan, namun kami sudah menerima bantuan dari kabupaten, terutama kepada Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kerinci. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah memperhatikan sekolah kami, yang dulunya sekolah kami ini masih sangat jauh kekurangan mobiler, sekarang boleh dikatakan hampir dikatakan cukup. Dulu sekolah kami tidak mempunyai pagar dan tidak mempunyai WC, sekarang sudah punya WC yang bagus dan pagar pun seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas atau Pendidikan Kabupaten Kerinci, Pak Andi Suharta. Kemudian, kedepannya kami sudah mengajukan yaitu Papim Blok. Mudah-mudahan Bapak Bupati dan Kepala Dinas mengabulkan permohonan kami yang sudah kami ajukan. Mungkin kedepannya sekolah kami ini tetap melaksanakan pendidikan ini dengan disiplin, patuh dengan aturan-aturan yang ada di sekolah kami ini. Mudah-mudahan sekolah ini tetap menjadi sekolah yang terbaik di Kecamatan Batang Merangin dan di Kabupaten Kerinci. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.